Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Koki Bebop di sini. Hari ini kita mau masak ramen Korea dengan lobster. Ya, bagaimana bila mie dimasak dengan lobster? Masakan sederhana tapi enak. Oke teman-teman, ingin tahu gimana caranya? Let's go. Koki Bebop siap untuk mengolah. Syah. Ini lobsternya teman-teman. Kepalanya siap kita olah dan siap kita potong. Ini ya. Iya. Iya. Kemarin itu. Yang mana aja? Yang digoni-goni itu masih ada. Ambil aja yang digoni supaya lebih. Goni ya. Ikan itu doang. Pilih aja sih. Oke, kita potong-potong. Oke teman-teman, sudah dipotong lobsternya. Let's go, nanti kita masak lobsternya. Lobster udah, lobsternya. Okay. Ramen Korea. Ramen Korea. Oke. Kita tutup lagi. Oke. Aduk. Aduk dulu. Udang lobsternya. Dan kita tunggu. Tunggu dulu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Tunggu mendidih dulu dia. Oh, tunggu mendidih dulu. Iya. Oh, sebelum dimasukkan minyak. Oh, gitu. Oh, ini minyak, Pak ya? Iya. Oke, sekarang kita tunggu mendidih dulu tadi. Iya. 2-3 okay. Menit lagi. Oh, 2-3 menit lagi. Oke, kita tunggu mendidih sekarang. Ya, sekarang baru dibuka. Oh, sekarang baru dibuka. Oke. Oke, ini ya, gini nih dari rebus nih. Oh, kayak gini ya direbus ya. Oke, angkat lagi pula kalau. Siap bumbu. Masukkan bumbu. Oh, ini bumbunya ya. Oke. Serenya. Oh, oh biar ya. Mantap. Biar mantap. Ini biar mantap rasanya ya, Pak ya. Ini yang dibilang mie Korea. Oh, ini yang mie Korea ini. Bumbunya ini. Oh, bumbunya ini. Bumbu ramen Korea. Bumbu ramen Korea. Ada minyak mie Korea ini kalau di kita ya yang ada di Indomaret, Mall. Oke, aduk dulu dia biar merata. Oke. Biar meresap ke udang lobsternya. Lalu masukkan minyak. Minyak ya. Yes, sir.
Oke. Okay. Kasih okay. Ini bumbunya ini okay. Bawangnya, bawang putih. Ini mie Korea lame. Lobster. Oke. Mantap sekali ini. Nah, inilah lobster ramen. Ramen Korea. Oke, tutup lagi. Oke, ramen. Oke, ramen. Thank you. Thank you, sir. Ya.